Sahabat Haikopers, nah tentunya di informasi terbaru kali ini ada kabar seputar Heiko van der Becken dan Ranga Asof ya. Di kabar terbaru kali ini Mimin mendapatkan informasi dan cidukan terbaru nih perihal Ranga Asof dan Heiko ketika di lokasi syuting. Tidak ada yang tahu ya bahwasannya Ranga Asof dan Asa Suwanko ini berteman sangat baik di lokasi syuting. Ya, Asa Suwanko yang tentunya menjadi teman dekat Ranga Asof yang pernah bertemu di sinetron BHSI dan kini dipertemukan kembali di sinetron yang berjudul Rindu Bukan Rindu. Maksud Mimin, sinetron terbaru dari Ranga Asof ya, sahabat yang berjudul Di Antara Dua Suami ini. Nah, Asa Suwanko ini juga ya teman dekat Heiko van der Becken yang mana beberapa waktu lalu mereka berdua ini sempat liburan bareng ke Bali loh. Beberapa potret kedekatan Heiko dan Asa pun beredar di Instagram ya. Tak ayal keduanya tentunya sering sekali menghabiskan waktu weekend bersama. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini Asa diperankan atau menjadi lawan main Ranga Asof di sinetron Di Antara Dua Suami. Sedangkan Heiko van der Becken tentunya menjadi lawan main Cinta Berian dan Ocho Rosdiana di sinetron Rindu Bukan Rindu ya sahabat. Ya, persahabatan di antara Heiko dan juga Asa ini terbilang dekat ketika mereka dipertemukan di sinetron BHSI. Nah, apakah mungkin ya guys, di sini Mimin melihat Ranga Asof yang mana ketika break syuting Ranga Asof fokus kepada gadgetnya. Ya, di sela-sela syuting Ranga Asof ini lebih menyendiri dan sibuk bermain gadget. Siapa sih yang dikabari oleh Ranga Asof sampai-sampai dirinya terlalu fokus kepada handphonenya? Sedangkan di foto berikutnya memperlihatkan Ranga Asof dan Asa yang tengah duduk dan nampak ngobrol berdua. Wah, kira-kira apa nih yang diobrolkan oleh mereka berdua ya sahabat? Ataukah mungkin Ranga Asof pernah curhat nih perihal Heiko van der Becken atau menanyakan kabar Heiko kepada Asa? Ya, tentunya Asa ini tentunya yang menjadi informasi atau selalu menjadi tempat untuk Ranga Asof bercerita sekarang di lokasi syuting.